Oke, okay, halo, salam 1M teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang SpyFi. Ini bagus banget ya, software untuk mencari artikel viral. Ini mirip penggabungan The Grab dan beberapa tools trending lainnya ya, kayak Basumo ada di sini semua. Nah, yang paling seru tuh ada di sini ya, trending. Kita bisa lihat apa yang lagi trending di Google. Nah, ini ya, kita bisa langsung ya ambil. Dan kita bisa ketik ulang pakai bahasa Indonesia untuk jadiin artikel ataupun untuk di-share di kelonengan, oke? Okay? Dan ini ada di Twitter juga. Nah, Twitter juga asik ya di sini. Kalau Twitter tuh ada Indonesianya, ada Bandung malah ya. Misalnya contoh i klik. Waduh, kita bisa tahu nih yang lagi tren di Twitter di Indonesia. Contoh ya kayak gini. Dan dia bisa kasih tahu ya 18 menit lalu, 1 jam lalu, 2 jam lalu. Nah, ini lagi tren banget Pep Guardiola pindahan ya. Dan ini masih tetap tren 18 menit lalu. Nah, ini teman-teman kalau mau geber ini jadi artikel nih mantap juga ya. Nih, saya langsung bikin ya. Begitu cet lagi tren langsung saya bikin tentang Pep Guardiola ini. Di Oke, mana ya? Mana tadi SpyFi? Nah, ini ya, saya langsung bikin tentang Pep Guardiola ya. Biasanya kalau yang tren-tren gini, kalau kita posting, biasanya nanti yang kalau memang udah, kalau waktu yang tepat, itu yang nge-share kan cukup banyak ya, atau yang like cukup banyak. Sayang ini saya baru mulai ya. Oke? Okay? Wah, ini punya Mas Andi ya, gara-gara pakai SpyFi tadi. Oke? Okay? Jadi yang ketiga ada BuzzFeed juga. BuzzFeed ini bisa kita lihat lagi trending now. Nah, ini kita bisa tahu ya mana lagi trending di BuzzFeed. Oke, kemudian ini ada bookmark juga. Saya belum terlalu, wah ini bookmark tuh kita bisa bookmark ya. Saya belum terlalu ngerti ya. Ini juga bisa ada. Ini kalau main apa ya? Teespring ya. Coba ya. Di Instagram kita bisa cek ya. Yang heboh tentang nursing tuh apa? Nah, ini kayak gini ya. Ini bagus ya, Zazzle. Nah, ini yang keren juga ada tentang Facebook fanpage. Nah, ini cakep banget ya. Kita bisa ketik di sini contoh kalau misalnya apa ya? Diet gitu ya. Contoh kita ketik diet. Enggak ada ya. Ibu anak contoh ya. Kalau kita buat teman-teman yang main pasar ibu-ibu ya. Kalau di sini kita ketik ibu, nggak ada ya? Masih gitu. Lah, tadi ada nih. Mana sih? Nah, ini contohnya klik. Oh, tergantung koneksi ya. Kalau koneksi lagi lambat, agak susah ya. Nah, ibu dan anak. Nah, ini teman-teman, ini bisa kita buka di sini nih. Canggih banget ya. Nah, kita bisa lihat people talking nih. Kita klik di sini. Nah, ini yang membahas ini apa aja. Nah, ini ibu dan anak nih kita bisa, ya udah kita bisa buka fanpage-nya. Jadi nanti kita bisa nge-like ini, kita bisa ngambilin orang-orang yang nge-like ini ya, karena yang bicara kan cukup banyak, pasti yang lagi baru-baru lagi nggak banyak ya. Kita cari yang nge-share ya, nge-share yang cukup banyak. Nanti kayak gini 23 share. Kita bisa klik di sini open link new tab, kita klik add add-in teman-teman yang lagi nge-share, atau ini berarti video ini cukup bagus untuk banyak orang yang nge-share ya. Nah, ini kita bisa ikutan langsung nge-share ya. Share dengan kita masukkan add dan tenan. Contohnya ini web saya ya. Oke, kayak gitu ya. Terus SpyFi ini ya, ini banyak lah. Oke, terus Facebook ad search. Nah, ini gokil ya. Ini kalau teman-teman nanti spring ya. Nah, kita bisa ngeliat ya mana yang bongkarin iklan-iklan Facebook ya. Ini tentang nursing nih contohnya. Nah, yang baru-baru ini kan akan apa namanya? Valentine ya, coba ya Valentine. Kita bisa contek ya, ini kayak gini nih. Ini tentang Valen, veteran nih.
Valentine, Valentine, Valentine gitu ya. Oke, apalagi kehebatannya banyak banget. Nah, ini t-shirt bisa kita bisa overview. Kita bisa lihat t-shirt-t-shirt apa yang lagi hot ya, yang lagi laku. Dibuka langsung ke Teespring nih, gokil ya. Keren banget ya emang ya. Terus ini e-commerce, kita bisa lihat di Amazon apa aja yang lagi laku. Misalnya toys gitu ya. Barang-barang toys apa sih yang lagi happening ya. Dan kita bisa ikut jualan tuh. Yang review cukup banyak ya. Di YouTube juga ada keyword. Aduh, ini banyak banget yang bagus ya. Saran saya sih kalau emang ada dukunya beli ya, karena ini sangat kepake untuk, kalau saya sih kepake untuk FB cloningan sama untuk buat artikel. Oke, demikian sekilas info, semoga bermanfaat.